lagi di sesi Curcol You Moms. Jadi kali ini Mami pengen cerita-cerita nih. Kan Mami kerjanya sekarang jadi live streamer, live streaming tiap hari, ya kan? Nah, ini iPhone 13 Pro Max Mami tiap hari udah lelah banget ya bikin konten, nge-live terus sampai kemarin tuh panas dan mati sendiri. Karena itu Mami akhirnya pesen iPhone 14 Pro Max ini bener-bener fresh yang Mami beli di Singapura. Anyway, ini belum ada di Indonesia loh. Nah, yang ini Mami beli yang silvernya 1 tera 38 juta. Yang ini yang 256 yang purple buat papi 30 juta. Totalnya 68 juta Mami habiskan untuk iPhone doang. Nah, sekarang kita unboxing yuk. Nah, Mami akan buka yang silvernya dulu. Ya ampun, lihat deh, silvernya warnanya cakep banget. Coba kita buka yang purple-nya. Purple buat papi. Not bad. Purple-nya lagi ngehits ya, laki bener ya kan? Nah, kalau untuk dalam box-nya paling dia cuma ada kabel charge saja, yang lainnya nggak ada lagi ya. Jadi iPhone 14 Pro Max ini benar-benar belum ada di Indonesia. Pertama yang ada di Indonesia, Mami sampai bela-belain eksklusif beli di Singapura, bawa ke sini hand carry dan langsung punya. Nah, kalau buat kesan Mami sendiri, jujur ini mewah banget. Lihat tuh yang purple-nya, ada purple-purple-nya. Ini yang silver, ada blue-blue-nya. Kamu suka yang mana? Nah, jadi jujur kalau buat Mami sendiri, dari sisi mewah iya. Tapi bukan untuk ikut trendy. Tapi Mami pribadi tuh beli karena Mami pengen untuk menunjang karir Mami sebagai live streamer. Karena Mami apa-apa pakai handphone. Moga-moga dengan iPhone baru ini, Mami bikin konten bisa lebih bagus. Kalian nonton makin enak, jadi lebih jernih ya. Dan moga-moga dengan iPhone ini, Mami bisa live streaming lebih lancar. Jadi nggak dikit-dikit panas, mati, hilang lagi jaringannya, ulang lagi live-nya ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Kalian kalau udah liat review ini dan unboxing Mami, juga tertarik gak sih beli iPhone 14 Pro Max? Anyway, ini kameranya 48MP loh. Kalau iPhone 13 Pro Max itu cuma 12, bedanya banyak loh. Tulis di kolom komentar. Bye-bye!